Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini adalah deadline terakhir yang dijanjikan oleh pejabat wali kota Bandung mengenai serah terima pengelolaan GBLA. Apakah memang hari ini ada penandatanganan lagi setelah diundur dari tanggal 2 Juli kemarin ke tanggal 4 Juli hari ini? Apakah memang ada atau tidak? Nanti saya juga coba update, kalau memang ada ya kita langsung kabarin langsung teman-teman ya, jadi secepatnya lah. Nah, ini juga untuk sebelumnya memang kepergian dan kedatangan pemain ini lumrah, walaupun di semua cabang olahraga, di bahkan di sebuah klub gitu ya. Jadi ya sudah, kalau memang yang pergi ya sudah. Apakah memang nantinya akan ada lagi yang hatunuhun, ya kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Baik, yang pertama ini untuk info dulu saja mengenai masalah lelang jersey Persib versi championship kemarin. Ini untuk batch pertama sudah selesai, dan jersey Ciro Alves yang paling banyak penawarannya gitu ya. Jadi total dari semua jersey di batch pertama ini itu terkumpul sekitar 186 juta sekian. Jadi untuk yang nawar dulu sampai 9M atau segala macam, ini memang sudah di reset ulang, dan yaitu ada standar apakah memang ini nawarnya dalam batas wajar atau tidak, itu sudah ada penyaringan lagi. Nah, untuk batch 2 ini sudah dimulai dan terakhir pun hari ini gitu ya, tanggal 4 Juli 2024. Jadi ya batch terakhir ini sampai dengan mungkin ya nanti ada batch ketiga gitu ya, sampai ya selesai saja. Nah, ini mungkin kalau memang teman-teman masih berniat melakukan penawaran secara lelang gitu ya, masih ada batch 2. Jadi ada jersinya DDS di sini gitu ya, yang di batch 2 ini. Mangga itu mah. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ini mengenai untuk latihan, kenapa masih belum komplit katanya latihan Persib Bandung? Ya karena ini juga masih ada beberapa pemain katanya yang dikasih dispensasi. Jadi sampai dengan maksimal hari Jumat sudah harus kumpul semua di Bandung atau melakukan sesi latihan bersama. Nah, ini terutama untuk pemain asing. Jadi kemungkinan hari ini ya sebagian pemain asing memang sudah datang, dan untuk khususnya Kevin Ray Mendoza saja katanya yang masih bisa dikasih dispensasi liburan, karena setelah membela Persib Bandung di Championship Series harus membela negaranya juga gitu ya, di kualifikasi Piala Dunia kemarin melawan Indonesia. Jadi ya ini masih dikasih dispensasi untuk Kevin Ray Mendoza. Makanya untuk Luis Passos mengerahkan beberapa dari Akademi Persib untuk pos penjaga gawang yang bisa mengikuti latihan bersama, dan ini memang nantinya akan rutin katanya. Jadi jangan disangkut pautin dengan perekrutan kiper baru, karena selama ini ya memang sudah diputuskan yang ada saat ini sudah ditetapkan, tidak akan ada penambahan entah memang di kemudian hari katanya. Jadi ya ini masih fleksibel lah, tapi untuk musim depan masih belum ada perekrutan kiper baru, namun hanya untuk latihan bersama saja untuk ya menambah skill pemain-pemain dari Akademi Persib Bandung untuk pos penjaga gawang khususnya gitu ya. Nah, ini juga untuk kemarin teman-teman ada sedikit tambahan lagi, sekarang udah mulai agak sedikit tenang gitu ya, jadi agak sedikit mulai bisa mencerna, dan banyak kabar yang sudah kita terima. Baik, untuk yang pertama teman-teman, ini mulai dulu dari Goran Paulik kemarin. Jadi ada Goran Paulik dan ada Alberto Rodriguez yang mungkin sedikit mengejutkan gitu ya untuk kepergiannya dari Persib Bandung. Sekali lagi memang yang sudah pergi tidak apa-apa, tapi memang menyisakan kisah ada apa gitu ya di Persib Bandung. Nah, kalau untuk Goran Paulik sebetulnya memang ini tidak terlalu, kalau memang dibilang penting-penting teman-teman, karena Goran Paulik ini yang terus mendorong Bojan Hodak mengganti beberapa posisi, dari mulai Beltrame, lalu juga mulai Febri Haryadi
pribadi yang sekarang sudah mulai rutin bermain ketika di Persib Bandung di musim kemarin, akhir-akhir menjelang penutupan musim, itu rutin bermain karena ya ini salah satunya masukan dari Goran Polik juga. Dan memang untuk lebih menyerang ini semuanya idenya dari Goran Polik gitu ya. Jadi walaupun tidak terlalu terlihat di lapangan, namun ya sebetulnya sangat berperan untuk mendampingi Bojan Hodak. Namun ya memang entah ada apa, ternyata memilih untuk mungkin menerima jabatan lebih tinggi menjadi pelatih kepala mungkin di salah satu klub lagi. Nah ini yang mungkin diambil oleh Goran Polik gitu ya, untuk kesempatan berada di pelatih kepala. Nah ini untuk Alberto sendiri memang ya kenapa kita sebetulnya sih masih yakin kemarin bertahan, karena memang dari awal Bojan Hodak sudah merekomendasikan bahwa 90% ini semua pemain asing yang ada di Persib Bandung itu dijanjikan memang aman gitu. Memang untuk Bojan Hodak sendiri tidak akan ada perubahan pemain asing yang ada di musim kemarin. Jadi memang berpedoman pada draft itu, ternyata di tengah jalan ya apa ya, banyak manuver-manuver mungkin ya, dari A, B, C sampai D gitu, atau sampai Z. Nah ini yang tidak bisa diantisipasi, karena begitu pemain bubar untuk liburan itu kan ada di negaranya masing-masing, sehingga ya agak sedikit terhambat nih untuk komunikasinya gitu ya. Jadi ya mungkin dari keterbatasan bahasa, dari penyampaian, dari komunikasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin ya bagaimanapun sudah diolo atau sudah coba dipertahankan, ya mungkin kalau Alberto akhirnya tetap memilih pergi kemana saya nggak tahu teman-teman. Ya mungkin ada yang kemarin bilang ke India, bisa jadi ada yang mungkin ke mana lagi, ke Spanyol kemarin, ya bisa jadi. Jadi ya sudahlah, kalau memang sudah bukan jadi bagian Persib Bandung, ya mungkin itu pilihan terbaik dari Alberto gitu ya. Jadi ya sedikit tambahan, kemarin memang sampai dengan saya masih merasa yakin tadinya, karena ya memang berpatokan kepada itu Bojan Hodak yang mempertahankan, yang menginginkan, lalu tidak akan banyak perubahan, sudah dijanjikan bahwa bertahan seluruh pemain asing, mungkin dari manajemennya yang tidak bisa memenuhi apa yang diminta Alberto mungkin atau bagaimana. Nah ini masih menjadi misteri, tapi ya sudahlah yang sudah gitu ya. Nah yang kedua, masalah pemain asing. Jadi ini juga saya masih agak sedikit ragu justru untuk Beltrame, yang kemarin katanya sudah dijanjikan juga satu musim plus perpanjangan lagi, tapi akhirnya dengan kejadian Alberto ini ya saya jadi ragu untuk berpedoman kepada draft awal ini. Apa memang nantinya manajemen akan melepas juga, sudah menyerah juga sepertinya sih, kalau memang ya Alberto saja dilepas gitu ya dengan berbagai macam manuvernya. Nah ini juga Beltrame bisa jadi dilepas juga teman-teman. Tapi kalau memang ya sekarang beda dengan Bojan Hodak lah, kalau memang berpatokan kepada Wahaji Umuh, katanya semua pemain sekarang sudah ada, sudah siap di launching gitu ya. Nah ini berarti ya memang sudah ada. Kalaupun memang Beltrame sudah coba dipertahankan tidak bisa, berarti ya sudah ada penggantinya teman-teman. Jadi ya mungkin Bojan Hodak terlambat datang ke latihan Persib perdana pun kemarin mungkin masih ngurusin ini gitu. Bukan berarti ya Persib tidak saset, mungkin ya ini di luar dugaan pelatih juga, di luar dugaan manajemen juga, dan mungkin ya ada dari pemainnya sendiri yang memang sudah punya rencana lain. Nah ini yang tidak diduga-duga. Jadi teman-teman Bobotoh harus tahu juga gitu ya sebenarnya, bahwa pemain asing ini awalnya memang sudah oke juga untuk bertahan ketika selesai ya parade juara gitu ya, sebelum diliburkan sudah oke. Makanya Bojan Hodak mengeluarkan ya semua pemain ini aman, katanya tidak ada pergantian. Tapi di
tengah jalan mungkin pemainnya berubah pikiran atau mengajukan sesuatu ke manajemen yang mungkin ya tidak bisa semuanya dipenuhi, ya ini juga kita nggak pernah tahu lah, karena itu rahasia dapur dari manajemen dan pemain tersebut gitu ya, atau dengan ya agennya mungkin saya nggak tahu juga lah teman-teman. Tapi ya sudah, kalaupun memang ada pemain baru untuk pengganti Beltrame misalkan jadi dilepas, ya itu artinya sudah ada gitu ya. Jadi ditunggu saja apakah memang tetap stay atau tidak. Jadi saya juga masih ragu teman-teman sekarang untuk Beltrame yang sebetulnya memang akan diperpanjang, tapi apakah akhirnya dilepas atau tidak gitu ya, kita tunggu sajalah. Jadi nanti takut sedikit meleset lagi dari perkiraan awal. Jadi ya adalah hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi gitu ya di Persib Bandung teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.